Sosok Airin Tanu saat ini dikenal sebagai salah satu sahabat dekat dari pedangdut Lesti Kejora. Airin Tanu sendiri merupakan seorang pebisnis muda yang bergerak dalam bidang bisnis perhiasan. Pada Boy William, Airin Tanu blablakan menceritakan tentang sahabatnya Lesti Kejora. Bahkan Airin Tanu membeberkan hal yang paling tidak disukainya dari Lesti Kejora. Awalnya, Boy William menanyakan mengenai hal yang tidak disukai Airin Tanu dari Lesti Kejora. Kemudian, Airin Tanu pun menuturkan jika ia tak menyukai kepolosan dari seorang Lesti Kejora. Dia innocent atau polos, ungkap Airin Tanu. Tak hanya itu, Boy William pun menanyakan hal kebalikan, yakni yang tidak disukai Airin Tanu dari kekasih Rizky Billar itu. Satu hal yang lu gak suka dari Lesti, tanya Boy William. Secara terang-terangan, Airin Tanu pun menyampaikan hal yang tidak disukainya dari Lesti Kejora. Lantas, Airin Tanu pun mengatakan bahwa tidak menyukai ketika tidak bisa mengajak Lesti meminum alkohol. Gak bisa temenin gue minum, ujarnya. Hal tersebut diketahui lantaran perbedaan keyakinan antara Lesti Kejora dan Airin Tanu. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.